Assalamualaikum ya Rabun. Hai ya Rabun, balik lagi di YouTube channel aku. Oke ya Rabun, hari ini aku seneng banget karena akhirnya paket aku sampai juga setelah ditunggu lama. Nih ya, tada, ini paket yang udah aku tunggu dari Desember 2020. Ini adalah Ceng ceng cereng album NCT. Oke ya Robun, gak usah lama-lama lagi. Daripada aku ngomongnya mulai ngelantur, mulai ngalor, ngidul gak jelas, mendingan kita langsung aja buka. Ini dia paketnya, nih ada ini alamatnya aku, terus ini. Dan ini cukup aman banget sih packagingnya, karena dia dipakein kayak fragile gitu. Ini kayak jangan dibanting. Jadi kita mau langsung aja buka. Dan seperti video sebelumnya, untuk photocard aku bakalan buka belakangan. Jadi, oh my god, alasan aku beli yang Arifah version itu adalah karena temanya kan merah hitam gitu kan. Terus jaminnya itu rambutnya hitam gitu guys. Jadi aku kayak pengen banget punya, seenggaknya aku punya album yang ada jamin rambutnya hitam, karena itu harus diabadikan banget sebagai bucinnya jamin. Terus kita langsung buka aja. Ini albumnya. Taram, ini juga aman banget karena ini juga aman banget karena bubble wrapnya lumayan tebal. Aku bakalan taruh di description box aku beli albumnya di mana. Jadi kalian bisa langsung aja cek Instagram atau Shopee-nya. Ini aku belinya sih di Shopee gitu guys. Jadi kita langsung buka aja. Bubble wrapnya mau aku simpan, ini buat Isan kalau misalkan, atau buat mama aku, dia suka main bubble wrap. Ayam, untung aja tuh. Aku gue. Wah, gua mau cinta. Susah. Aduh, oke, barbar banget ini kan, udah gak sabar banget gitu kan. Ah. Oke. Ini udah kebuka. Terus ya udah sempat aja lah. Jara gagal kalung 2021. Teng teng tereng. Tereng. Kalung berapa semua ini? Jangan kelihatan lah barbar gimana. Gimana guys? Jara gak jadi kalung gimana? Nih ya guys. Wow, ini tebal banget loh beneran ini. Bubble wrapnya tuh tebal banget. Jadi ada lagi lapisannya di dalamnya gitu. Terus aku ya sama Jamin, ya Allah, Rabbi, Allah, Akbar, Astagfirullah. Jadi dia kan, jadi dia dapat dia dapat freebies-nya gitu, terus aku dapat freebies-nya. Oh my god, aku dapat Jamin, guys. Lihat ini, aku dapat Jamin kan. Lihat betapa jodohnya aku sama Jamin. Terus aku juga dapat Haechan. Wah. Ya Allah. Terima kasih Allah. Sudah memberikan kebahagiaan. Aku tuh suka banget sama si Arifah version ini. Gak tau kenapa, karena temanya elegan banget, hitam merah gitu. Terus seperti yang kalian tahu, ini Jaminnya tuh kayak rambutnya kan, mana Jamin ya, ini dia. Jamin itu kan rambutnya hitam, dan dia jarang banget rambutnya hitam kan, kecuali pas dia baru debut gitu. Dia baru debut yang di Mickey Mouse Club gitu. Jadi kayak aku pengen banget seenggaknya tuh punya apa ya, Fotobook Jamin gitu yang dia rambut hitam, kan harus diabadikan. Atau aku gunting aja sekalian ya. Enggak, tidak, aku tidak sebarbar itu. Terus aku mau langsung aja. Gunting aku gimana ya? Iya. Biasanya langsung sobek, tapi susah banget sih. Terus, ini aku foto-foto di sini. Ini yang foto-foto misalnya aku kayaknya mau buka belakangan gitu. Jadi, aku mau hati banget nih supaya enggak tet. Atau mulai lagi. Oke, yuk. Oke, ini belakangan. Ini ada kayak seperti yang part satunya, kayak poster gitu. Ini poster unit mereka yang bertiga, dua. Dua, ini Jamin sama Ranjun ya, memang gue demen banget. Aduh, aku udah demen banget ya Allah. Terus ini seperti bio, apa nih tadi? Omah. Belum kelihatan kok, tenang aja guys, tenang. Terus ini seperti biasa, ini di depannya ada DVD-nya, ya Allah terkelihatan. Ada DVD-nya gitu nih. Terus ini kayak gini, seperti yang part 1. Kan memang jodoh banget sama Jamin nih. Buka-buka langsung Jamin. Ya kan? Memang. Jenol, ganteng banget Jenol. Nih. Emang gak ada yang bisa memungkiri ya, ini visualnya Jenol ini memang luar biasa ganteng banget. Nih, kalian harus lihat ini. Ini adalah biasnya dari ke-22 bujang ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan win-win, kalian harus melawan 22 bujang. Genoi. Genoi.
Shutaro, nih kan ganteng banget tuh, ya kan? Terus kan takut rusak. Oh my god. Terus di belakangnya itu ada lirik, ya. Ini tuh ada lirik 90s love. Pokoknya lirik yang tracklist-nya yang apa sih? Deg-degan lagi. Tuh ada Misfit, ada Raise the Roof, Volcano. Jadi ini dan ini adalah lagu favorit aku, My Everything. You're my everything. Kudayan aku apa? Cikyo Cukup sepuna Nege kijo kira noya. Interlude Best of Prison. Terus ada Make a Wish. Ada Deja Vu nya NCT Dream. Here we go. Good timing. Dan lagi. Terus ada Nectar. Ini Wifi. Terus Music Dance. Terus Faded in My Last Song. Terus From Home. When we shine bright I'm alive in the city and all ahead. Oh, From Home-nya ada dua, Korean version sama satu yang ada MV-nya itu. Make a wish ada English version-nya juga di sini. See you looking right here, don't have to say forever. Terus ada Work It. Terus apa lagi? All About You. Terus I owe you, you I owe you. Terus ini ada foto gitu. Ini semacam kayak foto KTP ya, tapi versi ganteng. Foto KTP versi ganteng gitu. Jimin sumpah ya, Jimin tuh ganteng banget sih. Tuh, Jisoo mana? Oh ini albumnya udah selesai ya. Ini udah aku kasih lihat semua gambar-gambarnya gitu. Dan kayak yang seperti yang kalian tahu ya, memang mereka visualnya tidak bisa dipungkir ya, sudah ganteng. Lanjut, di sini ada apa ya, stiker gitu nih. Di sini nih ada yang gemes banget nih, 97 Squad ya, sama aku jadinya 97 Squad gitu. Aku mau langsung buka ini photocard-nya. Terus ini ada kayak seperti biasa ada cara untuk voting gitu. Kita langsung aja. Di sini aku mau langsung aja ayam stiker aing jatuh. Ini kayak buru-buru banget. Ini aku mau langsung ini aku dapat. Wah! Terus aku udah bikin Renjun, guys. Sebenarnya aku udah ngeliat sih ini di belakangnya Renjun gitu. Enggak surprise dong. Jadi ini aku dapat Renjun, dapat salah satu dari ketujuh anak-anakku. Terus ini cing. Mama. Tenang. Oh, bener-bener guys. Sumpah aku senang banget, guys. Jadi Lukas ini juga salah satu apa ya, faktor aku kembali suka sama NCT gitu loh. Jadi waktu mereka comeback boss itu, aku kayak ngeliat Lukas tuh yang ganteng banget kan di MV-nya, cute gitu. Terus sempet shock juga waktu NCT yang Baby Don't Stop, Shiten sama Taeyong gitu kan. Terus pas boss itu kayak bener-bener eranya mereka banget sih. Kayak yang ya enggak mungkin enggak ada yang tahu lagu boss gitu. Dan Lukas tuh emang bener-bener ganteng banget kan waktu di boss. Terus aku tuh suka banget gitu kan ngeliat dia. Tapi pas ngeliat behind scene-nya gitu kan, kayak yang tutorial jadi anak populer di sekolah, aku kayak, ya Allah kenapa dia receh banget, kenapa dia se-receh itu gitu kan. Jadi kayak tetap aja ya yang Lukas gitu kan, dia emang ganteng banget gitu kan, ya ampun. Jadi ini guys, aku dapat dua ini, dapet Ranger sama Lukas, dapet dede-dede gemes gitu kan. Aduh sumpah aku seneng banget ya Allah. Terus freebies-nya juga aku dapat Jimin sama Haechan. Wow, aku seneng banget. Terima kasih aku udah dikasih freebies Jimin. Padahal aku nggak mikir bakal dapet Jimin, dan aku emang nggak pernah mesen kayak aku harus dapet. Aku tuh nggak pernah yang namanya kayak aku harus dapet bias aku gitu. Enggak, aku tuh siapapun pasti aku senang gitu dapet photocard siapapun, freebies apapun pasti aku senang. Dan aku nggak pernah yang ya Allah semoga ya dapet ini, enggak gitu. Karena aku memang apa ya, ngebiasin gitu loh, kayak maksudnya siapapun pokoknya yang aku dapetin gitu aku pasti seneng banget. Dan ini bener-bener kayak aku dapetin Jimin sama Lukas, terus kayak Haechan sama Jimin freebiesnya kayak yang bener-bener yang wah, terima kasih ya Robun. Oke ya Robun, itu dia tadi video unboxing dari aku. Semoga aja kalian suka dan semoga aja kalian gak bingung aku ngomongin apa aja, karena aku se-excited itu. Dan ini kayak jadi K-pop stuff terakhir yang aku beli di tahun 2020. Dan emang aku pengen puasa jajan dulu. Jadi
semoga aku berhasil. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku. Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notification-nya supaya ketika aku upload video baru, kalian bisa langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum ya Robun. Annyeong.